Pemirsa, sebuah bus jurusan Garut Jakarta terbalik saat menikung tajam dari arah Cianjur menuju Puncak Bogor Rabu siang. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Beginilah kepanikan puluhan penumpang saat bus Karunia Bakti jurusan Garut Jakarta terbalik di Jalan Raya Cugenang, Kabupaten Cianjur. Para penumpang langsung dievakuasi warga sekitar dan petugas untuk keluar dari dalam bus. Menurut salah seorang penumpang, Arti, sebelum kejadian bus bernomor polisi Z7912D tersebut melalui jalan menanjak dan menikung tajam, menghindari pembatas jalan sehingga ban bus terlalu ke pinggir, lalu bus tiba-tiba miring ke arah kiri dan langsung terbalik. Ini mobil dari arah mana? Dari arah Garut. Dari arah Garut. Mau kemana? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Gimana teknologinya, Pak? Tadi sih, kelihatan saya itu kayak ada pembatas jalan di tengah. Terus dia menghindar batas jalan, jadi dia agak pinggir-pinggir gitu. Setelah bus terguling, 40 penumpang masih berada di dalam bus dan kesulitan untuk keluar. Warga yang berada di lokasi kejadian pun berinisiatif memecahkan kaca bagian depan bus untuk mengevakuasi penumpang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun, 3 penumpang termasuk kernet bus mengalami luka-luka dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Akibat peristiwa tersebut, lalu lintas dari arah Cianjur menuju Puncak Bogor dari 2 arah mengalami kemacetan. Bis ini melaju dari arah Cianjur ke arah Cipanas. Tujuannya dari Garut ke Jakarta membawa penumpang 40 orang. Ketika menempuh jalan menikung ke kiri, terlalu mengambil jalur ke kiri sehingga roda belakang kanan ke kiri terprosok dan jatuh ke sawah. Sementara itu, petugas dari Unit Kecelakaan dan Lalu Lintas Polres Cianjur masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Heri Setiawan, Bandung TV.